pemirsa channel Kusanto. Salam sukses, salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Hari ini hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023. Pukul 10 lewat 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saya berada di Inlet Tunnel 2. Mantap. Terdengar di dalam sana ada pergerakan mesin WPZ 500, tentunya akan menarik rel yang akan keluar dari area ini. Saat ini berada di DK 74. Bagaimana pantainya? Mari kita simak videonya. Yang ke sana adalah yang mengarah ke Jakarta, dan ini adalah jalur 2 yang sudah terpasang sampai DK 72. Mantap tentunya, dan akan dilanjutkan pemasangan di jalur 1. Saat ini berada di DK 74. Lagi akan ada pergerakan keluar. Mari kita tunggu.
jalur 1, sedangkan di jalur 2 ini sudah sampai di dekat 74. Mendekati ujung, rel mulai diturunkan. Dilepas penambatnya. Dan ini adalah rel yang penarikan yang kedua, 500 yang kedua. Dan posisinya sudah berada di luar tunnel 2. Diinformasikan juga bahwa pemasangan sled rack sudah 100% selesai, sehingga pemasangan rel tentunya sudah tidak ada hambatan lagi dan bisa dikerjakan dengan cepat. Rel sudah diturunkan. Dan tentunya selalu kita doakan kepada seluruh pekerja bisa diberi kelancaran dan tentunya selalu dalam keadaan sehat serta keselamatan dalam bertugas. Dan tentunya peralatan yang digunakan bisa berjalan dengan aman dan lancar. Dan tahapan selanjutnya persiapan untuk penarikan rel berikutnya. Di bagian ujung rel ada pemotongan, inilah tahap untuk kegiatan pengelasan. Tentunya sudah dipersiapkan ujung rel yang terpasang dipotong.
aktivitas setelah rel ditarik. Loral yang berada di bawah rel diangkut kembali dan dipersiapkan untuk penarikan rel berikutnya. Mantap, tampaknya sangat cepat sekali untuk persiapan penarikan rel berikutnya. Dan terlihat ujung rel dipotong. Ini merupakan tahapan yang dilalui. Demikian liputan kali ini dari channel Ekosento. Nantikan update selanjutnya progres proyek cepat Jakarta Bandung dari area dan lokasi lainnya. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Terima kasih.